Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada meteor jatuh. Di sini bilang meteor juga ya. Mic-nya kayaknya baterainya ini. Afwan. Ada meteor jatuh. Meteor jatuh ini kalau di Indonesia, saya nggak tahu di sini, mungkin sama kan. Biasanya orang punya keyakinan macam-macam. Katanya mungkin doanya mustajab. Suruh berdoa. Atau apalah keyakinan. Di Indonesia itu ada yang buka dompet, anggap rezekinya bisa datang. Saya nggak tahu kalau di sini, tapi begitulah. Tapi yang jelas di zaman Nabi Muhammad SAW pernah jatuh meteor. Kemudian Nabi bilang SAW kepada para sahabat, apa yang kalian bilang di zaman jahiliyah dulu, sebelum Islam datang kalau lihat seperti ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami meyakini kalau itu terjadi, ada meteor jatuh, berarti ada orang yang terkenal lahir pada malam itu, saat itu, atau ada orang terkenal meninggal dunia. Kata Nabi SAW, ketahuilah, jatuhnya ini yang kalian lihat bukan karena apa yang kalian yakini. Tapi, kalau Tuhan kita Allah ingin menentukan sebuah keputusan. Misal gini Bapak Ibu sekalian, besok nih, besok hari Ahad besok, kadar air, kadar udara, siapa yang lahir, siapa yang mati, apa yang rusak, apa yang baru dibuat. Semua itu keputusan Allah untuk besok di bumi dan di alam semesta. Baru Allah sampaikan malam harinya. Nanti malam Allah sampaikan kepada para malaikat pemikul singgasana. 8. Lalu pemikul singgasana 8 ini bertasbih. Mereka bertasbih, subhanallah. Gitu. Maaf, mereka bertakbir, Allahu Akbar. Lalu malaikat di langit ketujuh mendengar, lalu mereka berkata, Allahu Akbar. Dalam riwayat lain dikatakan bertasbih, subhanallah. Lalu malaikat langit kelima mendengar, langit keenam mendengar, langit ketujuh mereka bertasbih. Langit kelima mendengar, langit keenam mereka bertasbih, sampai ke langit pertama. Semuanya malaikat bertasbih, kemudian mereka bertanya kepada malaikat pemikul singgasana, apa keputusan Tuhan kita untuk besok nih? Maka disampaikanlah oleh pemikul singgasana 8, di sini hujan, di sini mati, di sini lahir, di sini semua. Apa yang akan terjadi besok disampaikan pada saat itu. Jadi malaikat di langit pun tidak tahu besok terjadi apa kecuali nanti malam. Gak ada yang tahu gaib kecuali Allah nih. Nah kata Nabi SAW, syaitan susun-susun badannya sampai ke langit pertama. Dengan hikmah Allah. Kemudian mereka mencuri informasi dari malaikat. Dengar, ini besok hujan di mana, siapa mati, siapa begini. Lalu mereka akan temukan banyak malaikat di langit-langit itu yang memanah mereka dengan anak-anak panah berapi. Dan itu dari bintang-bintang, serpihan meteor itu, itulah anak panah malaikat. Sisa anak panah malaikat. Makanya dalam surah Al-Mulk Allah bilang tentang bintang apa? وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ. Dan kami jadikan itu sebagai rajam bagi syaitan-syaitan yang datang mendengar, gitu kan? Baik. Syaitan-syaitan yang lolos, tidak sempat terbakar, mereka pulang menemui teman-teman mereka dari dukun-dukun itu. Ini di Indonesia saya sudah suruh luruskan ya. Dukun itu kan namanya nggak baik. Di Indonesia sekarang sering dikeroyokin tuh. Tahu dikeroyok ya? Didatangin, dipukulin. Dukun itu kalau ada di tengah-tengah masyarakat, ketahuan dukun, sekarang banyak dipukul-pukul oleh orang. Karena suka nipu, ya. Suka nipu, suka bohong gitu ya. Dan memang itu alam mereka. Nah sekarang mereka ubah dukun ini, namanya di Indonesia diganti orang pintar. Nah, padahal ini orang bodoh gitu. Jadi saya bilang harus ganti Bapak Ibu sekarang, orang tidak pintar. Jangan bilang orang pintar. Juga diganti nama lain, paranormal. Itu di atas normal ya. Mestinya orang tidak normal. Jangan salah nama. Karena itu terkelabui banyak orang. Gitu kan? Orang banyak menganggap ini pengobatan-pengobatan yang boleh saja. Kalau dukun mereka tahu nggak boleh. Tapi karena namanya diubah mereka ke sana. Gitu. Yang jelas, syaitan-syaitan ini akan kembali. Kemudian mereka akan berkata kepada dukun-dukun ini. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau dukun tahu hadis ini mereka akan berhenti jadi dukun tuh. Kata Nabi SAW, dan syaitan-syaitan itu akan berbohong. Dari 100 informasi yang disampaikan kepada dukun-dukun itu, 99-nya dusta. Hanya satu yang benar.
Itu pun yang benar karena dia curi informasi, bukan karena dia tahu.